Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 ini, serangkaian acara terbaru dari pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar sempat digelar dan disiarkan secara live. Kemunculan sosok Saipul Jamil ikut mengisi event tersebut pun ramai jadi perbincangan para netizen. Seperti yang sudah diketahui, seruan boikot Saipul Jamil untuk muncul di acara televisi memang sedang ramai dibahas. Meski begitu, nampaknya beberapa stasiun televisi tak menghiraukan pemboikotan tersebut. Sebelumnya, lewat akun Instagram, Saipul Jamil mengungkapkan kabar soal dirinya yang akan tampil di acara Lesti dan Rizky Billar. Menuai pro dan kontra, postingan tersebut kini rupa-rupanya sudah dihapus. Besok, jangan lupa ya, besok aku ada di acara Lesti dan Rizky Billar, ngunduh mantu di Antv Official, tulis Saipul Jamil dalam akun Instagram milik pribadi. Kemunculan Saipul Jamil di acara ngunduh mantu Lesti dan Rizky Billar ini memang menuai pro dan kontra. Bagi yang pro, mereka senang melihat idolanya kembali muncul di layar kaca. Di sisi lain, mereka yang kontra memberikan cibiran kepada Saipul Jamil lewat berbagai platform sosial media. Idih, si Saipul Jamil ngapain ke acaranya Lesti, tulis salah satu netizen di Twitter. Fannya Lesti Rizky Billar nggak ada yang protes. Saipul Jamil nongol di nikahan idolanya, tulis akun yang lain. Seruan boikot Saipul Jamil di laman change.org sekarang ini sudah mengumpulkan 300 ribu tanda tangan online dan masih akan bertambah sebelum ditutup. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.